Ini 6 CEO terkuat 2019 tahun babi tanah dan karakter mereka. CEO kuda memegang posisi tinggi. Hai sahabat zodiak ID. Di bawah ini adalah 6 CEO terkuat di 2019 tahun babi tanah. Tahun 2019 akan menjadi tahun CEO babi tanah menurut penanggalan atau kalender lunar. Dikutip dari The Chinese Zodiac, inilah 6 CEO terkuat di 2019 dan karakternya. 1. Kerbau, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Kerbau umumnya adalah pemimpin alami, dengan pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Mereka tahan terhadap segala sesuatu yang baru, terorganisir, dan terampil. Mereka menemukan kepuasan dalam profesi seperti ahli bedah, karir militer, penata rambut atau politisi. Sebagian besar waktu, mereka terbukti tenang dan toleran. Tetapi mereka memiliki saat-saat ketika mereka meledak dan jadi diktator. Mereka rajin dan cerdik. Pada 2019, tahun babi tanah, penduduk asli dari tanda zodiak ini memiliki kecenderungan untuk mempromosikan eksklusivisme dan intoleransi nasional. Mereka sangat vokal secara politis dan mereka memiliki kesulitan menerima bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak mereka. 2. Peruntungan CEO Macan 2019. Sifat asli CEO Macan adalah bersemangat, sangat kuat, dan dapat dipercaya dan atribut-atribut ini secara eksklusif positif. Pada 2019 tahun babi tanah, para CEO macan akan mudah terkesan, emosional dan bersemangat dalam cinta. Mereka sering memiliki kecenderungan untuk membiarkan diri mereka terlena dan keras kepala dalam apa yang mereka anggap baik, secara umum. Mereka dianggap pemberontak. Secara keseluruhan, mereka adalah pemimpin yang baik atau mereka unggul dalam profesi asli, tidak umum, penjelajah, pembalap, matador, bartender atau penemu. Mereka yang lahir di tahun-tahun macan murah hati dan penuh perhatian. Mereka memperhitungkan perasaan orang lain dan mereka menawarkan bantuan mereka setiap kali mereka bisa. Mereka memiliki pikiran bebas dan sifat tidak patuh. Mereka selalu mencari kesenangan dan kebebasan. 3. Naga, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. 2012. Zodiak Cina menempatkan pemilik Sio Naga dalam konteks yang sangat menguntungkan. Orang-orang pemberani ini beruntung dikelilingi oleh hal-hal yang dibuat dengan sempurna untuk mereka. Ini karena mereka selalu bertekad dan siap untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Dapatkan keuntungan. Pada tahun 2019, Ramalan Sio Cina membawa kabar baik bagi Sio Naga sebagai tahun yang paling menguntungkan. Untuk menata pekerjaan baru, itu bisa menjadi tahun yang luar biasa untuk babak baru dalam karir mereka. Para penduduk asli naga penuh energi dan antusiasme, mudah bergaul, vokal, mereka suka mengobrol dan kadang-kadang bergosip. Mereka memiliki kecerdasan asli dan mereka perfeksionis, yang membuat mereka sangat ketat dengan orang-orang di sekitar mereka. Penduduk asli naga berbakat dan berbakat dalam bidang artistik, teologis, atau politik. Mereka memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitar mereka, karena prestise dan pesona pribadi mereka.
4. Ular, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Orang yang lahir di tahun ular memiliki kapasitas unggul untuk memahami dan menilai fakta. Mereka menawan, pemimpi, dan mampu mengabdi. Intuisi mereka hampir tidak pernah gagal. Pada 2019 tahun babi tanah, penduduk asli ular menemukan pemenuhan profesional mereka sebagai guru, filsuf, penulis, psikiater atau peramal. Dalam kebanyakan kasus, mereka memiliki keyakinan moral yang kuat, terutama mengenai orang-orang di sekitar mereka. Mereka penuh kejutan dan penyempurnaan. 2019 adalah tahun yang didedikasikan untuk pengembangan profesional, sebuah perkembangan di mana penduduk asli ular akan mendapatkan sikap yang lebih terbuka tentang rekan kerja mereka. Pada tahun 2019, pemilik Sio Kuda sangat aktif dan pekerja keras. Mereka mencintai kebebasan. Mereka cerdas dan ramah, tetapi mereka perlu menghindari jatuh ke dalam perangkap kemunafikan dan kecenderungan perhatian yang berlebihan terhadap kepentingan pribadi mereka. Pemilik Sio Kuda dapat menemukan kesuksesan mereka sebagai petualang, ilmuwan, penyair atau politisi. Mereka murah hati dan memiliki hati yang besar, meskipun mereka sering terlihat naif dan tidak stabil. Kuda adalah satu-satunya tanda zodiak yang dapat berubah sangat cepat. Kadang-kadang terlalu cepat. Pendapat tentang hal-hal, peristiwa, orang dan juga kuda adalah asli yang akan selalu mencari pengalaman baru. Jika pekerjaan mereka menyeratkan perubahan, maka pada 2019, mereka akan memegang posisi tinggi. Kalau tidak, mereka akan menjadi bosan dan cenderung berganti pekerjaan lebih cepat dari yang seharusnya. Sepanjang tahun 2019, penduduk asli kuda akan memiliki kecenderungan alami untuk memanipulasi situasi dengan tujuan mendapatkan apa yang mereka inginkan. 6. Kambing, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. 2019 adalah tahun yang spektakuler bagi mereka yang lahir di bawah tanda astrologi kambing. Menurut horoskop Cina, penduduk asli kambing berkarakter menarik, halus dan berbakat, tetapi mereka sering menunjukkan ketidakpuasan mereka ketika orang-orang di sekitar mereka melakukan kesalahan. Mereka memiliki kecenderungan melihat segala sesuatu dalam cahaya yang suram dan menyedihkan, dan mereka menyukai kenyamanan materi. Mereka menemukan kepuasan profesional mereka sebagai aktor atau sebagai hortikultura. Pada 2019, poin kuat mereka adalah kepekaan, kreativitas, dan bakat mereka. Mereka biasanya boros dan beruntung. Mereka suka dicintai dan mereka memandang rendah batasan dan hambatan apapun. Pemilik Sio Kambing akan bereksperimen setahun ketika matahari akan bersinar sedikit lebih terang, dan semuanya akan berjalan di jalan yang benar. Sekian prediksi tahun 2019 untuk Sio terkuat di 2019. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.